Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sorry sih, kita nyelot dari game Blitz Mobile 3D guys. Hari ini ada update ya Blitz ya. Ada gacha yang lama balik lagi guys. Siapa? Yaitu si Momo guys, healer GG ya. Love Momo Hinamori. Ini GG banget healernya guys. Dulu gue pengen gacha cuman gue simpen tiket buat Toshiro versi 2 ya, dan ini sekarang muncul lagi guys. Waduh, gue bingung gacha apa enggak ya. Kita lihat detailnya lagi ya. Gue dulu kayak belum baca detailnya deh. HP-nya kecil, attack-nya enggak gitu gede. Tapi ini dari advance attribute ya guys. Rank 1 armor, rank 2 critical range. Jadi ini tebel banget ya. Udah tebel, susah banget bunyi bisa ngeheal mulu. Aduh, bikin kesel ya. Karena selama ini gue kalau di arena atau di Notice ketemu Momo tuh kesel banget guys. Susah banget bunuhnya. Dan rank 9 nya dia tag 15% kurang damage dari kalau musuhnya itu cowok guys. Jadi kalau musuhnya cowok-cowok gitu, dia makin tebel lagi ya, makin badak guys. Rank 10 nya critical range sama HP. Rank 13 final damage naik 15%. Wah ini sih lumayan GG sih Momo ini ya. Kita lihat skillnya. Skillnya never forget, bisa gangguin musuh. Nah yang penting nih skill keduanya nih guys, please. Gila nih keren banget. Bisa ngeheal satu tim. Gila gak tuh, ngeheal satu tim loh. Jadi kalau di Notice ada Momo tuh, waduh bahaya banget ya. Mesti dibunuh duluan guys. Ngeheal satu tim udah gitu bisa tidurin musuh. Wah kacau nih, ini GG banget ya. Oke, kalau jadi assist, adding skillnya itu bisa ngeheal satu party. Kalau Aizen gue kan ngeheal cuma satu orang ya, kalau nggak salah ya. Atau gimana deh kalau jadi assist ya. Ngeheal kecil banget kalau Aizen guys. Kalau si Momo ini healnya gede banget, udah gitu bisa tidurin musuh juga. Waduh. Kita lihat bone ya. Soifon gue punya, Aizen gue punya. Wow, Toshiro versi 2 gue punya. Nemu gue ada, wah gue bone ada semua nih guys. Waduh, Resu juga punya. Kayak gue bakal gacha nih kayaknya nih. Kayaknya gue bakal gacha nih guys. Kita coba gacha dulu ya, free. Waduh, 1000. Event countdown 6 hari guys. 6 hari lama juga ya. Masih lama sih sebenarnya guys. Kita lihat yang lain dulu ya. Store, bukan. Oke, selain ada Momo, itu juga ada roulette guys. Roulette nih. Sini gue roulette-nya ada 148 ya. Trinket chest SS bisa dapat orange atau red. Wow. Wow. Wah. Wow. Wow. Wah, coba kita cobalah ya. Dapat jet level 2 lumayan banget nih. Wah, nggak dapat, guys. Gue mau dapat kotak merah nih. Wah, susah ternyata dapat kotak merahnya ya. Parah nih. Kita coba lagi dah. Aduh, gila susah banget ini. Oh, tapi jet dapat jet sih mantap ini. Ah gila, asem banget. Wah, konyol nih, konyol. Wah. Kok hoki gua hilang nih. Rare. Ah gile. Wah, pagi-pagi busuk nih, guys. Wah, coba parah. Wah gila, biasa gue sering dapet loh biasanya loh. Ah gila, coba sekali lagi. Wah terakhir lah ya. Aduh gila, bete banget gue. Wah gila, asli loh. Gila, biasanya gue sering dapet loh yang rare sama yang uncommon. Yang atau ini jarang banget nih. Mungkin masih pagi kali ya. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada limited challenge. Limited challenge-nya kebuka dua langsung guys. Yaitu yang ini, Ganju Shiba. Wow, 6 hari guys. Dan ini kalau mau dapat poin tambahan mesti ada Momo ya. Baru dapat extra reward guys. Mesti ada Momo. Dan satu lagi ini ada Toshiro. Toshiro gue udah punya yang versi 2 ya. Ini dapat extra reward-nya 60%. Karena Toshiro gue rank-nya udah berapa nih? Udah rank 8 guys. Mantap ya. Kita datang ini dulu nih. Oh, rewardnya bisa dapat Momo. Oh my god, gua udah ada 5 tuh guys Momo ya, bekas yang dulu ya. Wah, keren ini. Wah, bener guys, bisa dapat Momo gratis guys. Oh my god lah ya. Asik banget bisa dapat Momo gratis. Ah, gila, purchase limitnya 50. Ah, gila asik. Oke, kita bisa dapat Momo gratis di sini ya guys. Asik banget ini. Wah, berarti gue nggak usah gacha lah ya, nggak usah gacha guys, karena dapat Momo gratis di sini ya, asik banget. Oke, dapat Momo gratis. Yang satunya lagi apa nih?
Satunya lagi, oh, satunya lagi reward ya, kayak gini kayak biasa sih guys. Dapatnya si Urahara ya, Urahara guys. Wah lumayan sih ini, gue pasti bisa rankingnya bisa tinggi sih karena gue punya Toshiro versi 2 nih. Oke, Momo gratis dan ada gacha Momo guys. Jadi kalau saran gue sih kalian gak usah gacha Momo dulu ya guys, karena ini kan waktunya main 6 hari ya. Kalian mendingan mainin yang limited challenge atau challenge terbatas sampai sekuat-kuatnya. Misalnya kalau kurang dikit baru kalian gacha di sini guys. Tapi karena tangan gua gatel, gua akan gacha multi sekali lah ya. Cus. Semoga aja langsung dapat Momo. Kayak enggak. Nah, asem banget enggak sih? Aduh, tangan gua busuk nih. Asli lu. Oh dapat 5 lumayan guys. Dapat 5 ya, gue kurang berapa sih? Oh kurang 40 lagi, 40 bisa lah ya dari limited challenge saya. Kurang 40 lagi guys. Ini apa sih? Oh 5 lagi. Ya udahlah, kita ambil dari limited challenge ya, karena sayang banget tiketnya nih. Oke, gue akan update karakter gue nih. Ini kayaknya belum bisa dinaikin ke rank 10, ini kayaknya udah bisa dinaikin nih. Oke, rank 7. Oh, mantap, mantap, mantap. Power gua 2.800. Gila, lama banget ya ke 3 juta ya, parah lo. Kan kita mau ngapain ya? Seret aja ya, gua udah lama enggak seret ini. Seretnya lagi double reward, guys. Wow. Oh, di Fesia terlalu jago nih, nggak bisa gua lawan nih. Andre. Oh, Andre biasanya pakai si Tren Ichigo ya, sekarang udah ganti nih, coba kita tes lah. Udah jago belum dia? Ulquiorra versi 2 nya mamam tuh. Waduh gila nih. Ini pertama kalinya gua CRT memakai dua malaikat gua ya. Keren gak tuh? Menang guys. GG banget ya. GG banget. Oke ini keren banget nih guys. Yang tengah sih ganteng, Arankar Aizen ya, paling ganteng gitu. Keren gak tuh pakaiannya sama mukanya sama rambutnya, ganteng banget ya. Jadi si ganteng ditemenin sama yang kiri ini malaikat ya, angel, yang kanan ini devil ya. Jadi dia malaikat maut guys yang kanan ya. Jadi gua si ganteng di tengah ditemenin sama dua malaikat ya, pakai sayap dua-duanya ya. Gila keren banget ini, tim gua udah perfect sih, gua gak mau ganti-ganti lagi sih. Kayaknya gua bakal timnya kayak gini sih. Kecuali gua udah dapet Fossil Lord baru Ulquiorra Resurrection gua ganti ya. Tapi kayaknya gue dapet Fossil Lord-nya masih lama deh guys. Oke kita mau ngapain lagi ya, kita seru-seruan aja lah ya. Oke kita akan nyolong rumah-rumah orang guys di Human World ya. Kita lihat yang SSS dulu lah ya, di siapa aja nih. Neon Viper Crit nggak mungkin bisa dicolong. Jack Frost, siapa itu Jack Frost? Jack Frost kayaknya nggak terkenal ya, tapi bisa dicolong kayak ini. Kita colong aja lah ya, kita colong-colongin guys Jack Frost. Gue gak tau dia kuat apa gak nih ya. Kita pakai tim pertama gue dulu dah. Oh bisa nih kayak ini. Ya soalnya timnya cukup banget. Ya bisa, mantap. Ya asik ya. Nyolong-nyolongin rumah orang tuh paling seru ya guys. Oke sudah berhasil guys. Kita colong yang kuatan deh. Kita yang colong kuatan. Lawan Pika cobain ya. Pika. Pika pakai tim utama. Soalnya kayaknya jago nih guys. Oh jago, wow. Powernya seimbang sama gua guys. Apakah gua bisa ngerebut? Oh bisa guys. Wow. Ini bisa sampai 5 kali ya ngerebut-ngerebut sama orang ya guys. Kita 3 aja cukup lah ya. Jadi ini dapetin ini ya, banyak banget dapetin jetnya. Oke, gue mau cobain tim ganteng dan dua malaikat gua guys di Association War ya. Kita coba ngelawan si yang gegean dikit lah ya. Siapa lah ya? Griffin. Oke, kita lawan Griffin guys. Ini jago ini. Coba kita lihat ya. Uch, oh nggak kena. Oh. Tuduh. Kita bunuh Aizen-nya dulu nih. Aizen-nya bunuh dulu nih. Ah, Aizen-nya kok udah mati, gua tenang, guys. Wah, itu gila nih, gua cuman ini dua malaikat gua
beraksi sendiri guys. Kita tidurin dikit lah. Wah ini dua malaikat gue. Eh mati. Wah. Wah gile. Serem 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 serem. Oke deh teman-teman, kayaknya video Blitz sampai di sini aja ya guys. Kita akan sambung lagi nanti sore dengan Kapten Tsubasa ya. Gosipnya sih Kapten Tsubasa nanti siang bakal mau update gede sih katanya, gosipnya sih guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton video gua. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya sore ya guys. Tim ganteng dan dua malaikat gua keren banget ya. Aduh. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.